Hai teman-teman, selamat datang di channel Melobi. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya dulu teman-teman. Dan jangan lupa untuk di-subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Melobi ya. Terima kasih. Halo guys, selamat datang lagi di channel Melobi. Di video kali ini kita gak akan main Roblox dulu guys ya. Dan mungkin kalian udah dengar ceritanya dari Bang Pandu Gaming ataupun Bebila, karena mungkin mereka upload duluan videonya guys ya. Kalian tahu sendiri beberapa hari ini Melobi gak upload video. Mohon maaf banget nih guys, karena Melobi merawat Bang Pandu Gaming yang lagi sakit coy. Dan akhirnya Melobi juga tertular. Tapi gak parah-parah banget kalau Melobi, kecuali Bebila sama Bang Pandu Gaming guys ya. Itu sebabnya karena Melobi yang paling kuat, Melobi yang merawat mereka semua dari makannya, mandi, cebok. Gak bercanda guys ya. Gak mungkin gitu kan Melobi mandiin mereka, kocak. Jadi di episode kali ini karena Melobi kurang fit untuk main Roblox, dan kalian tahu sendiri kan kalau Melobi main Roblox pasti marah-marah aja karena ada si Luli gitu kan. Itu sebabnya kita akan coba reaction video, karena ini adalah bulan Desember, bulan Natal. Dan Melobi melihat ada satu video yang menurut Melobi sangat-sangat keren banget guys. Kalian lihat, Box Ibu memakan Santa Claus. Oh my mom, Santa Claus yang baik hati yang suka memberi hadiah akan dimakan sama Box Ibu. Apakah kalian udah penasaran? Tapi sebelum itu like dulu dong videonya guys, dan jangan lupa untuk di subscribe sekarang juga, karena semua itu gratis. Jadi apa yang kalian tunggu? Tinggal pencet tombol subscribe-nya. Dan mohon maaf banget, mungkin kalian mendengarkan suaranya Melobi ini agak jelek guys ya, karena Melobi juga sakit tapi gak terlalu parah, kecuali Bang Pandu Gaming sama Bibila diulang-ulang doang kata-katanya. Oke, kita langsung aja mulai videonya. Santa Claus versus Box Ibu. Ini dia Santa Clausnya, dia masuk di dalam rumah. Box Ibu hadiah dari Santa Claus, kocak. Bentar dulu guys ya, kalian perhatikan, Santa Clausnya datang nih, masuk dalam rumah, ngasih hadiah, ngasih kado, dan boom, yang naruh Box Ibu ini Santa Claus. Wah 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 wah, jangan-jangan Santa Claus tahun 2022 ini jahat guys ya. Enggak, kita nonton dulu sampai habis guys, seperti apa kebenarannya. Lo Santa, jangan diminum dong Santa Claus. Anda masuk ke rumah orang memberi hadiah, jangan juga memakan atau meminum makanan yang ada di rumah itu gitu kan. Oh, kita positive thinking aja guys ya, mungkin tuan rumahnya udah menyediakan itu khusus untuk Santa Claus gitu kan. Dikasih makanan sama minuman susu guys ya. Oke, kotaknya berputar atau mengeluarkan suara. Wow, Box Ibunya muncul. Lolo, kok Santa Clausnya ketawa deh. Shh, gitu doang coy. Shh, kata Santa Claus. Lolo. Santa Clausnya punya senjata. Tidur kamu, ayo ngamuk kamu Box Ibu, kata Santa Claus kayaknya gitu. Ayo coba teriak yang kayak biasa, roar gitu, mana roarnya. Lihat Box Ibunya, lihat senjata guys ya. Dia kelihatan takut kah? Malah minta ampun kocak. Ketakutan Box Ibunya, malah ngikut Santa Claus bagi-bagi hadiah. Ya ampun, ada-ada aja. Jangan dimakan dong. Tapi itu makanan khusus Santa Claus sih guys. Dari situ ada kucing juga joget, mungkin dia seneng guys ya, karena dikasih hadiah sama Santa Claus gitu kan. Jalan lagi sampai di Mesir, sampai di Paris juga. Paris bukan sih. Oke bentar, Melobi lupa kocak ya, malah iklan gitu kan. Ada dajul dicabut matanya. Waduh, kocak gaming. Oke, iklannya udah selesai, kita lanjut lagi. Bentar, Box Ibunya kok malah jadi baik, kocak. Malah bagi-bagi hadiah gitu kan judulnya di sini. Box Ibu at Santa atau Box Ibu makan Santa. Bener gak sih? Jangan bilang Melobi salah nih translate-nya. Ed ini makan kan guys. Mohon dimaklumin karena Melobi gak terlalu lancar bahasa Inggris. Oke, kita lanjut aja. Boom, ada jebakannya kocak. Waduh, dia ngamuk. Oh, bocil ini pengen nangkap Santa Claus kayaknya guys ya. Makanya dipasang jebakan kayak gini. Soalnya Melobi pernah dengar banyak banget bocah-bocah itu kalau di hari Natal seringkali suka naruh jebakan guys ya, untuk menangkap Santa Claus gitu kan. Bayangkan, mereka pengen membuktikan bahwa Santa Claus itu nyata gitu dengan memasang jebakan. Memasang jebakan martil, Santa Claus sudah tua, kalau kena martil ini encok gitu kan. Oke, terkena Box Ibunya. Wah! Langsung kabur. Oh, sisa satu kado guys. Waduh, kagak muat. Kayak Pak Unat aja. Makanya Santa olahraga gitu. Masuk ke dalam ceram. Oh no, dia jatuh guys. No. Oke, berhasil. Dan dia bakalan jatuh dan nabrak juga. Dan bentar, lu ini apaan lagi? Kenapa tiba-tiba pindah ke sini guys? Di sini ada Box Ibu robot. Wow. Dan di sini ada si Dino, ada Kisimisi, ada Poppy, ada PJ Pak Pilar. Mereka lagi foto-foto kah? Di foto-foto.
dan dikasih paket, mereka akan membuka paket boxi-boxi bu makanan dikasih Kocak Gaming. Bentar dulu guys, ini apa hubungannya dengan yang tadi? Apakah ini udah beda episode gitu atau gimana ya? Oke, mungkin kita akan lanjut dulu. Mungkin nanti akan ada penjelasannya guys ya. Keluar soda atau Coca-Cola guys dari telinganya. Bisa sulap juga ya. Dan di sini ada boxi bu yang tadi, ini boxi bu biasa guys ya. Oh, ini boxi bunya beda-beda. Ada box malah diketawain gitu. Oh, Mel lebih paham guys. Tadi kan yang robot ini jadi artis utamanya. Sekarang boxi bu makanan malah jadi pusat perhatiannya gitu kan. Di akan sama PJ Pak Pilar. Udah punya ide. Ada Krusty Krab siap. Di sini Boxi Bunya membuat apa nih? Burger kayaknya guys ya. Krabby Patty. Kenapa nggak dari kepalanya aja gitu? Nggak bercanda guys ya. Kepalanya kan Krabby Patty. Dia membuat Krabby Patty. Dikasihin kisi-misi. Dimakan kisi-misi. Dan lihat matanya. Mata-mata seperti ini nggak mungkin nggak enak gitu kan. Pasti enak banget nih. Waduh langsung seneng. Mereka semua langsung pengen Krabby Patty. Dan Boxi Bu robot ini marah guys ya. Karena yang awalnya jadi pusat perhatian, sekarang gak dianggap apa-apa gitu kan. Semua ada masanya. Dan saat kalian di masa itu, pertahankan semaksimal mungkin guys ya. Oke, sekarang kita akan lihat aja apa yang terjadi. Di situ Boxi Bu robotnya ngintip. Dikerjain guys. Di sini ada. Waduh dibuang. Gini. Dia kan mau ngerjain Boxi Bu makanan ini. Terus dia nyamar jadi kotak biasa. Dia kan gak tahu apa-apa nih. Dibuang aja ke tong sampah gitu. Kirain barang rongsok, kocak. Oh, apa yang terjadi? Iya, ampun. Dibawa truk sampah dong. Dan dimasukkan. Wow. Dimasukkan ke perapian. Ini biasanya tempat peleburan kayak besi-besi gitu gak sih? Tuh, dimasukkan ke dalam sini guys ya. Dan di sini Boxi Bunya lagi reaction video juga. Jadi melebihi reaction video. Yang video yang melebihi reaction lagi nge-reaction video gitu kan. Dia nge-reaction video Boxi Bu. Kocak Gaming. Oke, di sini Boxi Bunya memakan manusia dan dia terkejut loh. Kenapa dia terkejut, guys? Dia kayak nggak nyangka gitu loh. Boxi Bunya kenapa makan manusia? Padahal sebenarnya enggak. Mungkin kayak gitu, lihat aja di wajah terkejutnya. Kocak wajahnya. apa yang terjadi? Oke, Boxi Bu robotnya ternyata masih selamat. Apa yang terjadi, guys? Bentar dulu. Melebihi pusing nih. Ini urutannya gimana sih? Oh, mungkin ini endingnya tadi. Saat dibuang ke tempat peleburan, ini endingnya. Nah, ini episode berikutnya lagi. Oh, jadi kayak berepisode-episode. Walaupun setiap episodenya nggak nyambung, guys ya. Dari episode 1 sampai episode kedua itu nggak nyambung sama sekali. Ini kayak film-film kartun biasa aja. Tapi di sini nggak ada transisinya untuk pindah episode gitu, kocak. Oke, ini dia. Lagi reaction, Boxi Bu lagi dimakan. Boxi Bu lagi memakan player dan dia terkejut. Dan di situ ada Boxi Bu robot. Ini kalau nontonnya jangan kalian hubungkan dengan episode-episode sebelumnya, guys ya. Ini udah beda cerita lagi nih. Oke, mereka lagi ngapain? Ini lagi jalan robot walaupun mereka udah robot. Oh, lagi mau lomba lari, guys. Dan di sini wasitnya ugi-ugi ya, lomba lari dan wow. Udah keliling dunia aja nih robot Boxi Bu. Dan di sini Boxi Bu baru aja mau start, dia udah terkejut, dia udah kalah dan menang dia guys ya. Sombong banget. Widih, dia gaya-gaya kayak film-film kartun cool gitu guys. Dan di sini kisi-misi terpesona guys ya. Lihat aja nih. Waduh langsung pingsan. Yoi enggak tuh gayanya. Pingsan semua, kocak. Boxi Bu marah. Oke, dia punya ide. Gak bener nih, guys. Gak bener nih idenya, guys. Disiram pakai air. Disiram pakai air, guys. Langsung rusak lah, ya kan? Dia meledak. Dan ini udah episode berikutnya lagi kayaknya ya. Soalnya udah berganti. Di sini ada Boxi Bu diputer sama Mommy Long Legs. Langsung keluar. Ya ampun, iklan. Gak apa-apa guys ya, kita nonton iklannya untuk menghargai kreatornya. Itu yang selalu Bang Pandu bilang. Kalian juga jangan skip-skip iklannya Melobi guys ya. Tapi kalau kalian mau skip gak apa-apa juga sih. Oke, kita akan coba nonton lagi. Di sini saat diputar-putar, Boxi Bunya keluar dari kotak. Ditabok sama Bani Bunso. Ditabok kayak gak ada harga dirinya Boxi Bu kalau kayak gitu. Kalian lihat aja tuh kemarin dari Bani Bunso. Dan di sini Mami Long Legs kan ini terkejut. Di sini Daddy Long Legs pun terkejut. Dan Mommy Long Legsnya terkejut coy. Bahkan di sini bayi dari Mommy Long Legs pun sampai terkejut dong. Sampai dipisahin sama Daddy Long Legs. Ya ampun langsung kalem Boxi Bunya, kocak. Asli lucu banget diliatin sama bayi. Oh, mau dimakan malah disuap sama Mommy Long Legs. Asli barbar banget Bani Bunso. Kalian lihat nih tatapan dari Bani Bungsonya. Apa kamu mau ngapain? Awas aja kamu ya. Dan di sini mereka sepertinya mau main bola kasti guys ya. Oke.
Dan siap. Hombran terkena bayi mommy long legs-nya dan mau dimakan lagi. Apaan tuh guys? Dilempar bola bowling. Setahu Melobi bola bowling ini berat guys ya. Dan kalian tahu berat bola bowling berapa? 4,5 kilo sampai 7,2 kilo bayangkan. Yang paling rendah aja deh dilemparin ke kepala itu sakit guys ya. Bisa-bisa geger gitu kan. Yang lebih parah bisa-bisa meninggoy. Ini Bani Bungso main lempar-lempar aja udah cukup kata Didi Longlegs. Lihat kemarahannya. Lihat kemarahan Bani Bungso. Asih psikopat ya guys. Oh gitu. Yang lainnya kagak apa. Di sini Bani Bungso ingin menjelaskan bahwa Box Ibu ini ingin memakan anak Mommy Longlegs gitu. Tuh, dijelasin. Oh, Didi Longlegs nggak paham. Di sini Mommy Longlegs terkejut karena Box Ibunya udah hancur, guys ya. Oh, dirawat. Oke. Okay. Yo, ampun udah dijagain. Dijagain di luar rumah, guys. Look at this. Asli ini keren banget sih. Keren sekaligus lucu, guys ya. Saat hujan gitu kan malam hari, petir menyambar duar. Bani Bungso duduk di luar rumah sambil mengasah pisaunya guys. Atau dia lagi membuat tombak nih. Dengan tatapan yang marah. Awas aja kalau kau macam-macam. Oh no. Di situ ada bayinya dan Box Ibu masuk ke dalam. Oh no. Oh no guys. Oh no. No. Apa dia akan ditombak guys, ditombak. Lihat ya, lihat. Lihat nih, langsung muncul dari kaca ini guys tombaknya. Langsung nancep. Nancep di mulutnya, rasain. Kau ingin memakan keponakanku, berani-beraninya kau. Mereka bertarung. Kalah dong. Dan ini Mommy Longlegs-nya menemukan Box Ibunya di dalam kereta. Bentar. Jangan bilang ini udah episode berikutnya lagi nih. Kayaknya udah episode berikutnya lagi guys ya. Mommy Longlegs-nya kayak seneng gitu guys ya. Ada mainan. Ini posisinya kalau nggak salah di kereta. Seperti di trailer Project Poppy Playtime guys ya. Yang Box Ibunya memakan player. Dan ini dia keluar tangan. Mommy Longlegs penasaran. Keluar tangan beneran. Meninggoy kau Mommy Longlegs. Meninggoy kau. Wow. Malah dipeluk. Malah dipeluk. Diteriakin. Roar. Wow. Mommy Longlegs-nya kok lebih menyeramkan. Bahkan ada mata di dalam mulutnya. Dan warnanya berubah menjadi putih guys. Wow. Lihat Box Ibunya. Matanya jadi kecil. Tanda-tanda ketakutan asli. Di video animasi ini Box Ibu kayak gak berharga guys ya. Dibully habis-habisan. Oh my mom. Apa kamu macam-macam? Masuk lagi dalam kotaknya. Ya ampun, malah jadi teman main, malah jadi teman minum teh gitu kan. Minum teh dimakan sekalian, kayak udah bosen hidup dia guys ya. Dan ini udah episode berikutnya lagi guys. Nah ini dia, Box Ibunya muncul dari kotak. Dan di situ ada Ugi-Ugi. Oh, mereka akan bertarung guys. Nah gini dong, mereka malah suwit kocak. Ya ampun, bener-bener. Dan di sini kan tangan Ugi-Ugi, mohon maaf nih sebelumnya, kan jarinya cuma dua lah istilahnya ya. Ini pasti cuma bisa kertas doang kocak dan batu ya, nggak bisa gunting. Dan di sini Box Ibu langsung otomatis gunting. Nah dia menang. Ngamuk dia. Joget-joget guys. Ugi-Uginya sedih. Main catur sekarang lawan Poppy. Bingung. Dia punya ide. Okay. Apa skakah? Okay, Box Ibu udah menjalankan pionnya. Dan apa yang terjadi guys? Apakah skak? Malah dibanting. Kalah ngambek. Okay, Box Ibu ketemu Amo As sekarang. Apa yang mereka lakukan? Dia mundur. Mungkin dia tahu itu impostor. Ada banyak Amo As. Mom keluar dari tembok bahkan. Wow. Ini mimpi buruk sih. Mimpi buruk bagi Box Ibu guys. Okay. Bener-bener banget ternyata mimpi gitu kan. Apa-apaan dah tadi itu kocak. Kayaknya itu scene-scene tambahan aja yang ini guys ya. Stop posting about apa? Maksudnya kalau nggak salah artinya stop posting sesuatu tentang apa sih? Melobi kagak tahu. Dan di sini ada Box Ibu lagi ngejar pasukan Rainbow Friends gitu kan. Dan di sini Green Friends pegang HP lagi nge-vlog. Dia ngomong tolong. Talangan. Dan apa yang terjadi? Berhenti ngejar. Di foto. Lampu merah taat peraturan. Gitu kalian harus mencontoh Box Ibu guys ya. Bener-bener kocak gini. Lagi serius-serius ngejar gitu. Lampu merah dia berhenti guys ya. Monster taat peraturan. Mereka lari lagi kejar-kejaran di kota. Oh my mom, apakah mereka akan ketangkap? Okay. Mereka lari-lari kocak. Gaming larinya kayak di film-film kartun gitu. Kayak Tom and Jerry. Dan itu Rainbow Friends-nya sembunyi dalam gedung.
Dan ini dia Boxibu. Haha, aku menemukanmu. Sini kalian, akan kumakan dan kucabik-cabik tubuh kalian. Wahaha, Blue Freshnya takut. Iklan apa? Oke, kali ini kita akan skip aja guys ya. Dan ini dia ditangkap Blue Friends-nya, dimakan. Apa yang terjadi guys? Bentar dulu, digigit-gigit kagak bisa kayaknya. Dan malah muntah-muntah tuh gimana sih? Bentar dulu guys, lebih penasaran. Kita akan coba perlambat kecepatan videonya. Nyam, 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 nyam. Mulut bagian bawahnya Blue Friends malah melebar kayak kodok itu. Kocak gaming, ternyata Blue Friends-nya kagak bisa dimakan. Wah, ini videonya asli keren banget. Dan videonya udah lama banget. Mungkin kita lanjut lagi di video berikutnya aja, guys ya. Nanti kita akan lanjutin dan kita akan tamatin episode Boxibu at Santa. Walaupun Santa Claus-nya cuma bagian awal doang. Selanjutnya udah kagak ada Santa Claus. Ya kirain bakal ada perjalanan Santa Claus sama Boxibu. Wow, ini videonya benar-benar keren banget. Dan Melobi ambil videonya dari Doom Studio. Kalian wajib subscribe channelnya dan like video-videonya guys ya. Dan ya guys, mungkin cukup sekian di episode kali ini tentang Melobi reaction video Boxibu at Santa. Dan kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk mencet tombol like-nya, komen, dan di subscribe. Bye-bye.